pang pakai lu. Guys, kali ini kita masih dalam proses pemilihan bambu ya. Kali ini kita tidak menggunakan bambu puring karena terlalu berat untuk dipikul ya. Kita menggunakan bambu atau bulu mumpo yang lebih ringan. Nah, enak kita pikulnya nanti, pemasangan juga enak. Cepat untuk naikkan jaringnya. Dia lebih kecil dan ringan dari bulu puring. Dari bambu puring yang bambu seperti biasanya. Ini sudah prosesnya satu, ya kan? Lebih kecil dia kan? Lebih kecil dari bambu kita yang kemarin. Yang kemarin lebih besar. Ini menggunakan bambu mumpo. Kalau kita di Jambi ini menggunakan bambu mumpo. Lebih kecil dia dan lebih ringan. Lagi. Dalam proses pembersihan gaya jaringnya kita lengket. Oke, bentar lagi kita selesai, kita langsung saja ke spotnya kita. Lebih kali ini kita pindah ya, pindah spot, tapi masih dalam lingkungan sekitaran desa Muara Jambi, Kabupaten Muara Jambi. Mudah-mudahan memperoleh poin malam nanti ya, seperti kemarin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi kita hadir ya. Kali ini kita kembali lagi ke sawah untuk kita turun belibis. Kebetulan kita baru saja sampai di lokasi spot belibis ya. Tuh, spot kita di belakang ya. Mudah-mudahan malam nanti kita kembali mendapatkan poin. Ini lagi pembersihan bambu, tiang bambu, jaring yang tadi sudah kita ambil. Sekarang kita langsung datang ke sawah. Oke kawan-kawan semua, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Wamaya. Kita langsung saja ya untuk pemasangan jaring. See you. Oke guys, ini adalah kelanjutan dari cara pemasangan kita kemarin ya, ya karena kemarin kurang jelas ya. Nah ini kita masih seperti yang kemarin, kita masang jaring menggunakan liter P ya. Nah itu terajak kita yang panjang bambu kita satukan di sana, terus manjang menuju ke samping kiri kita, dan ini sebelah kanan kita ya. Nah ini cara pemasangan jaring kita membentuk seperti angka P cabang ya. Nah ini kita sudah mendapatkan ganti si Betty ya, yang kemarin mati. Alhamdulillah kita kemarin mendapatkan poin. Nah mana tahu nanti malam penggantinya Betty mau berbunyi ya. Kita coba saja dulu malam ini. Mudah-mudahan pengganti si Betty mau berbunyi ya. Sekarang kita ganti namanya si Beto. Nah, karena kemarin si Betty, sekarang si Beto ya. Oke guys, kita lanjut saja ya. Ini kita pemasangan corong sweater jaring kita ya. Kita menggunakan Audax 50. Ini kita buat dua ya. Kita buat dua menggunakan kabel diameter kurang lebih 100 meter ke tepi sana ya. Tuh. Tuh pondok kita malam ini, kita sambil menunggu belibisnya di sana ya. Tuh hotel kita. Nah, kita sangat hati-hati. Nah ini agak terang dikit ya, tadi agak gelap. Oke guys,
inilah cara pemasangan jaring kita. Mudah-mudahan malam nanti kita mendapatkan poin ya. Tuh, sudah terbentang di sana. Nah, itu pikatan kita si Beto. Dan ini jaring kita sebelah kiri. Ini sweater kita, hampir saja jatuh. Kita perbaikin dulu. Tuh, di sana. Sudah selesai ya. Oke. Cukup sampai di sini dulu ya. Thank you. Ciao. Mana ikannya? Oh, nggak usah ikan nila itu. Yes. Ikan nila hasil buruan tadi malam. Guys, datang guys. Bunyi pikat apa? Bunyi anak. Bunyi anak. Warna ya. Itu dah. Waduh, situ dah. Seko guys. Aduh. Masuk. Masuk guys, nyangkut guys. Aduh. Tergail guys. Ah, jatuh kail dah. Ikan mana? Nombor. Masuk. Guys, nah berhasil satu ya, kita dapat ya. Satu poin. Yang tadi masih jauh ya turunnya ya. Masih di sana. Satu cuman numburnya. Mudah-mudahan malam nanti bertambah ya poinnya. Oke. Oke, guys ya. Aduh. Tadi kita selesai pemasangan jaring maghrib tadi dapat satu, habis itu kita lihat jalan di titik beliumnya, habis semua jaring kita roboh di sana ya. Ini baru selesai kita perbaiki jaring kita, untung saja jaring kita tidak terbang ya, tidak patah telajaknya karena kita tadi pemilihan batang bambunya yang kuat ya. Alhamdulillah tidak sampai patah jaring kita, dengan roboh saja ya dihantam. Nah, ini kita lagi perbaiki pondok kita ya. Terpal pada lantai semua. Banjir. Nah, ini lagi ikat-ikat. Kita tadi kabur dari pondok ini ya. Kabur ke rumah warga di sana ya. Tak kelihatan. Tertutup. Yang kencang. Enggak basah kita semua nih. Sudah basah-basah semua nih. Kain sudah basah. Baju sudah basah. Inilah gimana susahnya kita mikat dulu di sini. Di hantam angin kencang, jaring kita sampai roboh. Nah, kita kembali lagi ke tenda kita, ke pondok kita. Jaring baru saja kita perbaiki.